Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Seksi Gaming. Untuk kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu membeli paket internet atau kuota murah ya, yaitu 6.000 dengan kuota 20 giga. Jadi teman-teman, yang harus teman-teman lakukan, teman-teman menggunakan kartu Telkomsel. Di sini saya menggunakan kartu Telkomsel Loop ya, yaitu dari Telkomsel Loop. Jadi kalau teman-teman ingin membeli paket murah, teman-teman harus mendownload aplikasi yaitu My Telkomsel. Di sini saya sudah mendownload aplikasi My Telkomsel. Terus bagaimana sih cara mendapatkan kuota 20 giga seharga 6.000? Jadi teman-teman nanti akan masuk ke aplikasi My Telkomsel. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung masuk ke aplikasi My Telkomsel. Ditunggu sampai aplikasinya terbuka seperti ini. Ini kuota internet saya 68 giga. Jadi pembagiannya seperti ini teman-teman ya. 3 giga itu kuota utama, untuk 17 giga itu kuota 4G. Jadi kuota teman-teman nanti akan mendapatkan kuota 4G senilai 17 giga. Untuk kuota utamanya 3 giga ya, yang berlaku di ketiga jaringan, yaitu jaringan 8G, jaringan H+, kemudian jaringan 4G. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan HP 4G, dijamin kuotanya itu bakal bisa terpakai semua. Nah, jadi karena saya menggunakan modem 3G, ini kuota 4G-nya ada yang beberapa yang tidak dipakai ya. Oke teman-teman, jadi bagaimana cara membelinya? Ketika di menu tampilan seperti ini, teman-teman tinggal pilih menu merah yang bertuliskan buy package atau buy package seperti itu. Tinggal dipilih, diklik. Kemudian nanti di sini akan muncul beberapa menu pilihan untuk teman-teman membelinya. Di sini ada special for you. Nah, jadi nanti teman-teman akan disuguhkan dengan beberapa menu, yaitu special for you. Di sini ada 6 giga 15 hari seharga 30.000. Nah, ini yang saya akan berikan yaitu 20 giga 7 hari seharga 6.000. Oke, teman-teman. Jadi nanti akan seperti ini teman-teman ya, saya klik. Di situ ada tulisan seperti ini. Aktif periode selama 7 hari. Internet 3 giga. Nah, ini yang dipakai di semua jaringan. Di sini di bawahnya ada keterangan. Paket 4G ceria 20 giga hanya untuk pelanggan terpilih. Nah, jadi ini hanya untuk beberapa pelanggan yang terpilih. Tapi teman-teman untuk mengeceknya silakan dicek di My Telkomsel. Nomor 1 di sini kuota internet 3 giga dengan akses di semua jaringan 2 giga, 3 giga dan 4G ya. Di sini di semuanya ada. Kemudian nomor 2 kuota internet 17 giga dengan akses di jaringan 4G. Untuk yang ketiga yaitu telepon ke sesama Telkomsel selama 30 menit berlaku jam 00 sampai dengan jam 23.59. Jadi berlaku 1 kali 24 jam selama 7 hari. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung membeli paketnya. Nanti paket ini sehari teman-teman bisa membeli mau 4 kali, 10 kali, 5 kali bisa. Yang penting masa periode promosinya masih ada. Saya akan membelinya seperti ini, saya klik tombol merah. Tombol buy ya, atau tombol merah. Di sini ada seperti ini. 4G ceria 20 giga Telkomsel dengan kredit 6.000 ya. Di sini pulsa saya tinggal 6.673. Saya akan langsung tekan tombol buy atau beli.
Nah, di sini teman-teman, di sini payment in progress, paket will be aktivasi shortly. Artinya paket akan segera aktivasi dengan cepat. Di sini ya teman-teman ya. Terus kembali ke tombol home, tinggal nanti dicek di statusnya atau tampak atau tidaknya, nanti bisa teman-teman lihat seperti itu. Oke teman-teman, jadi caranya seperti ya, seperti itu ya teman-teman, tinggal pilih di aplikasi My Telkomsel, kemudian masuk beli paket. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman akan menambahkan, akan mendapatkan beberapa pemberitahuan yang teman-teman inginkan. Di sini saya sudah membeli sekitar 3 kali ya. 3 kali berarti sekitar 21 hari ini saya sudah, kalau misalkan tidak habis dalam waktu 1 hari. Oke teman-teman, jadi caranya seperti itu. Teman-teman tinggal klik buy di menu paketnya ya, jangan lupa seperti itu, tinggal buy saja, nanti tinggal tunggu paketnya aktif. Nanti setelah itu akan ada SMS pemberitahuan bahwa paket teman-teman sudah aktif. Oke teman-teman, nanti saya akan tunjukin videonya karena saya menggunakan 2 HP. Jadi nomor HP saya ada di HP yang buat modem, kalau yang ini buat tethering WiFi saja. Oke teman-teman, silakan dilihat di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Thank you.